Mantap. Ambil dulu nasinya. Aman. Kita enak banget. Ada gue. Empuk banget, wangi banget dan seasoningnya tuh bener-bener nyerap. Kerupuk kulit kayak bumbu gula. Nggak ikan enak banget guys. Banyak. Makan bang? Makan bang. Hai, gue Gary. Selamat datang di Ayo Makan. Dia yang makan kali ini tuh gue lagi ngiler banget makan masakan Padang gara-gara semalam itu gue ngeliatin Bella ngedit video ASMR dia makan Padang yang bentar lagi bakalan tayang mungkin itu tayang duluan kali ya? Oh, gue nggak tahu, pokoknya ada ASMR Padang terbaru Bella itu yang bikin gue ngiler banget tengah malam guys, pengen makan masakan Padang gara-gara itu. Dan sekarang kita bakalan datengin, ini adalah nasi Padang legendaris Ganto Minang Pak Jo. Itu kita pernah datengin yang versi Lebak Bulus sebelah sono. Oh, nah ini ada Pak Jo 2, kita bakalan datengin. Terus kita lihat dan kita rasain apakah ini sama rasanya benar-benar enak. Karena Pak Jo yang di sana, itu dia buka dari jam 10 atau jam 9-an, itu jam 12 udah mulai habis. Jadi guys, ini hari Minggu, kalau hari biasa ini biasanya cepet habis. Kalau hari Minggu, nggak banyak orang yang makan nasi Padang. Let's go. Ya Pak, masih lengkap nggak? Masih. Aku mau pesan dong. Ini sama sama yang Pak Jo sana ya? Oh, aku mau makan sini. Oh, dendengnya masih ada? Ya, habis ya. Ada apa lagi dah yang mantap dah? Oke guys, ini semua gara-gara Bella. Tapi Bellanya nggak mau tanggung jawab. Dia hari ini nggak mau ikut makan Padang karena dia baru beres makan ASMR Padang dan pada saat itu aku ikut makan. Guys, kita langsung plating aja ya. Ini mantap jiwa lihat. Ini udah dikasih bumbu ya. Dikasih. Dapat guys? Dapat. Ini kasih cincang. Kita taruh cabai hijau. Wow. Kasih rendang. Mantap. Kita kasih ikan. Mantap. Ini ikannya enak banget guys. Gue pernah nyobain yang di sana. Terus pakai balado guys. Kasih ini. Ready? Mantap. Boleh kasih tangan ya? Boleh, silakan Ibu. Lihat, kita foto dulu ya guys. Oke guys, ini gila, ini benar-benar. Oke guys, kacau. Lihat, semua jadi satu guys. Kita langsung ambil dulu nasinya. Masih panas. Nikmat. Kita hajar dulu cincangnya guys, cincang dan nasi. Nyaman. Gila. Cincang enak banget guys, nih lihat. Enak banget. Ayam ya. Ayam. Nasi.
Bangun. Wah, cabai hijaunya gila nikmat banget guys. Dia rasanya tuh, biasanya kan ada yang orang bikin cabai hijau agak-agak pahit ya. Kalau itu benar-benar kayak clean rasanya, agak sedikit manis bahkan. Cabai hijau, minyak cincang, sama balado. Oh my god. Oh my god, so good. Nasi lagi. Hot dog. Biasanya rumah makan yang punya cabang itu cabangnya suka agak-agak menurun kan. Kalau ini sama sekali nggak sih, rasanya sama semua. Sekarang ikannya kita hajar guys, lihat. Ini ikannya recommended guys. Ini empuk banget, wangi banget dan seasoningnya tuh benar-benar nyerap. Apakah sama? Wangi po, empuk po. Gila. Ini biasanya udah kehabisan loh guys. Bumbunya medok banget ya. Lihat empuk banget guys. Oh my god. Kena nasi ya. Aku boleh minta ke kuah gulai di ini, di piring, di atas kerupuk aja di sana. Enggak apa-apa. Masih ada ya. Itu nggak boleh kelewat guys. Ngomong soal kelewat, itu kayaknya cabai juga kelewat bang. Iya. Kerupuk kulit kayak bumbu gulai. Enggak, makannya malah. Siang kesini terlalu ramai. Itu dah makanya. Terlalu ramai kadang. Tapi kalau hari Minggu nggak seramai hari biasa kan? Kalau hari biasa orang kantoran ramai banget. Yang agak lain, agak lumayan ramai itu Jumat sampai Minggu. Yang ramai banget. Sekarang kan hari Minggu. Tapi biasa kan sudah nggak lengkap. Ini masih lumayan banyak. Ada yang habis ya? Kikil habis. Untung aku nggak suka kikil. Tapi dendeng tuh aku tadi nungguin sebenarnya. Emang telat. Udah lihat terus dia dikasih. Oh udah nggak ada? Hanya untuk makan di tempat? Iya. Nah, cincangnya masih ada untung ya? Karena dia harus. Oh gitu. Ikan juga yang di sana suka cepet kehabisan tuh? Itu udah habis. Di sana? Kalau di sini masih ada nih untung aku nih. Mantep nih guys. Iya. Padahal ini baru 1 tahun. Bumbunya level 3. Maksudnya level 3 dari apanya? Enak, terus yang level nomor satunya di mana tuh? Dikeluarin di mana? Kalau kita lagi bakar, kemana arah asap itu lampar orang. Oh gitu. Kapan mau bikin yang level 1? Ya pun jadi kalau special request bisa. Misalkan aku ada cara, aku mau bikin ikan yang bumbunya tuh medok sampai kenikmatan tingkat paling tinggi. Udah nggak bisa ya? Sibuk, super sibuk. Ini dari pagi belum ada istirahat. Guys, dari pagi belum ada istirahat. Mantap banget. Sekarang jam 4 loh kita makan tanggung. Jadi kita beruntung banget di sini masih agak dapat makanan-makanan yang mantap. Mantap dah. Nah, sekarang ini nih, it's a must. Mantap guys, ikan tuh juara banget, ikan kerupuk kulit masih
Hotdog. Kacau. Bumbunya tuh benar-benar nyerap di setiap gigitan. Jange. Satu yang belum menang rendang. Rendangnya jujur bukan rendang yang spesial, rendangnya justru kalahkan sama yang lain-lain. Bayangin belum makan padang, rendangnya dikalahkan sama ikan. Ini kayak bakar yang ngaco. Kincang guys, kincangnya juara. Gila, gak kerasa habis juga. Gue kira gak akan habis, mesti banyak. Go. Cuman ikannya gila ya. Walaupun PR ya, banyak duri-durinya gitu. Cuman benar-benar nikmat. Wah, samosa ya. Oke guys, ini udah kekenyangan gila. Itu lauk untuk 4 orang gue makan sendiri udah mantap seperti biasa. Apalagi ikannya, ikannya mantap. Jadi ikannya sebesar itu, ikan nila itu hanya 20? 20. Rendang? 15. Ayam cabai hijau? 15. Cincang? 20. Wow, harganya murah, rasanya mantap. Ini super recommended. Kalian kalau datang sini, enaknya tuh jam 10:30 masih lengkap. Bener dah. Seger-seger. 10:30. Cuma jam 10:30 gue belum mau makan. Belum siap, baru siap makannya jam segini udah. Gimana? Tapi ini tuh cabang ya guys. Yang pertama kali waktu kita datangin tuh yang di Lebak Bulus sono ya. Itu udah super legendaris. Itu orang ngantri sampai depan-depan rebutan ya, bro. Udah legend itu. Udah legend. Suka ada yang rebutan enggak itu kalau banyak? Sering. Orang rebutan kan? Iya. Kadang Gojek berantem itu. Berantem. Apalagi kalau hari Jumat abis Jumatan tuh. Iya, gua duluan. Iya. Yang dekat belokan itu masih Bang. Iya. Yang kecil itu. Iya, yang agak belokan situ yang suka macet. Iya, iya, situ. Tuh. Ini nih gara-garanya makanan ini. Jadi super recommended banget guys. Kalian kalau nggak mau terlalu macet, kalian bisa mampir ke sini. Cuman ini juga bentar lagi udah banyak orang yang tahu dan akhirnya rame-rame juga. Cuman ini kualitasnya mantap. Justru yang enak-enaknya itu ikan, cincang yang paling enak sama si ayam. Super recommended. Tunjang. Tunjang ya. Cuman aku kurang suka tunjang. Lagi habis. Pas-pasan. Lagi habis dan aku nggak gitu suka. Oke guys, thank you banget udah ngikutin. Kalian kalau mau datang ke sini langsung aja datang sini. Jangan lupa sapa udahnya juga. Ini ada di daerah dekat ke arah Wandel Park ya? Iya, dekat Simpang Gapsus.
Iya, itulah pokoknya dari arah RS Fatmawati ke arah Wonder Park ada di tengah-tengah situ ya. Iya. Mantap. Ya udah, thank you banget udah ngikutin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Okay. Monday morning blues. I open my eyes and I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Everything is beautiful Tuesday afternoon. I'm calling you home just to hear your voice on the phone. I think of you and I'm not alone. You are everything.